Hiruk-pikuk pemilu serentak 2019 membuat pemilu legislatif kalah pamor dengan pemilu presiden. Menurut survei Carta Politika yang dirilis hari ini, masyarakat cenderung melupakan pileg karena euforia pilpres. Dari riset kita memang juga menunjukkan bagaimana publik sebenarnya tidak terlalu banyak tahu terkait dengan caleg siapa yang akan dipilih, terutama di caleg DPR RI. Kedepan mungkin patut untuk dievaluasi apakah sistem satu paket pilpres dan pileg ini perlu dipertahankan atau seperti apa.